Berikut ini adalah pengujian inverter 12 volt 2000 watt lengkap dengan display LCD ini ya. Sebelum kami kirim ke customer, kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji nih ya. Di sini langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala, kemudian ini untuk tampilan dari LCD-nya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektrik nih ya. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban dan terbaca sekitaran 800-an watt, 900-an watt lebihnya. Kemudian saya tambah beban lagi. Ini dia mencapai sekitaran 1500-an watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Mencapai 1800, kemudian saya tambah beban lagi mencapai hampir 2000-an watt lebih nih ya. Ini di posisi 2000-an watt lebih, ini dia proteksi off karena ada kelebihan beban. Kemudian terdapat kode error E12 dalam LCD. Kemudian ini dia dalam posisi mati dan akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji shot menggunakan obeng ini ya. Untuk uji shot dia kembali mati dan terdapat kode error E11 dalam LCD. Kemudian ini dia dalam posisi mati dan akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.